hari ini kita berasa amat berbangga kerana dapat ke majlis perasmian butik busana Muslim Siti Khadijah yang pertama di KLIA 2 tapi yang ke-13 di dalam rangkaian butik Siti Khadijah. Kami berasa amat berbangga kerana ini adalah hasil kerja tangan tempatan yang memperkasakan budaya ibadah tempatan. Dan kami rasa lokasi di KLIA 2 ini adalah amat cantik sekali kerana KLIA 2 menjadi pusat kepada travel di Asia Tenggara. Dan penggunaan telekung seperti mana yang ditunjulkan oleh brand Siti Khadijah ini adalah amat relevan kepada umat-umat Islam di seluruh Asia Tenggara. Seperti yang saya kata pada hari ini adalah merupakan hari perasmian butik Siti Khadijah yang ke-12. 6 hari bulan Disember. Tetapi 3 hari lepas di Alamanda peresmian butik yang ke-13. 13 rasmi dulu, 12 kemudian. Tapi sebenarnya yang 12 ni dah buka lama, dah 2 bulan. Dan Encik Nazli, Muhammad Nazli, alhamdulillah hasil di KLIA tambah-tambah semenjak daripada dah buka wisat umrah, alhamdulillah hasilnya memberangsangkan. InsyaAllah kami cuba, bukan bersaing lah, bersama dengan 225 butik-butik yang ada di KLIA 2 ni. Sebagai pemilik butik Bumi Putra yang cuba menerjah, maknanya bersaing sama dengan butik-butik yang hebat di luar sana. Ya, memang kami punya polisi ialah untuk membuatkan setiap traveler yang melalui KLIA 2 agar mereka dapat merasakan produk tempatan yang unik. Dengan itu kita mengalu-alukan produk-produk yang kami rasa mempunyai potensi untuk diperagakan. Berbagai cara. Salah satu cara adalah melalui program yang kita lakukan dengan teraju. Dan cara yang lain adalah kita memberi peluang untuk sewa jangka masa singkat untuk produk-produk ini mencuba melihat pasaran di airport. Kita juga akan mempunyai kerjasama dengan Pharma di KLIA 2 nanti, di mana Pharma akan jadi payung kepada produk-produk tempatan Malaysia yang akan diperagakan di Agro Bazaar. Jadi Pharma, konsep Agro Bazaar daripada Pharma ini telah dilakukan di Singapura dengan berjaya sekali. Jadi pihak Malaysia Airport telah mengambil inisiatif tanggungjawab sosial untuk bersama-sama dengan Pharma untuk memberi peluang kepada produk-produk berasaskan tempatan untuk mendapat platform di mana ianya boleh diperkenalkan kepada turis dan kepada rakyat Malaysia sendiri. Dan mana yang tempat, tidak ada tempat yang lebih layak untuk ini kecuali di airport, di pintu masuk negara. I believe that at the end of the day, yeah,
apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah ini adalah merupakan satu perkara yang saya fikir cukup bagus. Ya, satu di isu of brand positioning yang kita sebutkan tadi, I think you are you position yourself very well. Macam puan kata tadi lah, ya. To be here at the airport, you know, and with a growing numbers of apa nama ni, apa ni penumpang yang kita lihat tadi, cuma Najib sebutkan peningkatan ni. I remember very well when we post a KPI last time dekat Malaysia Airport ni, some have to close shop for very simple reason. I think yang kita sebutkan tadi lah, baru-baru masuk semua excited nak masuk, then we don't have the volume yet, ya. Tapi alhamdulillah apa nama ni, sekarang we have the number is going up. Dan saya dibagi tahu tadi apa nama ni, sales di Siti Khadijah juga meningkat. Jadi saya tu bisa sebut. Alhamdulillah dengan pembukaan di KLIA2 ini merupakan langkah pertama, titik tolak pertama kami untuk melangkah ke luar negara, dan juga salam perkenalan kepada tetamu-tetamu dari luar dan juga yang ingin membawa balik souvenir daripada Malaysia. Dan saya juga tidak sangkalah 7 tahun yang lalu Siti Khadijah boleh kata terpacaknya di Malaysian Airport Holding Berhad ini di KLIA2. Memang tak sangka, siapa yang menyangka jenama telekung yang tak pernah wujud selama ni boleh ke insya-Allah ke peringkat antarabangsa. Cuma ada beberapa tip yang Cik Mohd Nazli bagi tadi, insya-Allah kita akan cuba applykan. Membawa pakaian pakaian budaya kita ni ke peringkat antarabangsa mengikut selera dan kita rasa negara-negara di luar sana. Oh, harapan eh. Okay. Seperti mana yang kita tahu, KLIA terletak di antara 3 pusat travel dunia yang akan berkembang dalam masa 10 tahun yang akan datang. Adalah, jadi saya harap dengan adanya butik Siti Khadijah ini, dengan adanya produk tempatan ini, ianya dapat menggunakan KLIA2 sebagai batu loncatan untuk kita memperkasakan lagi hasil tangan dan hasil budaya Malaysia ke perantauan. Malaysia Airports juga amat berbangga dengan hasil-hasil kerja tangan tempatan, yang mana kita telah mengadakan satu kempen yang berasaskan produk tempatan yang kami banggakan, iaitu dalam kempen Proudly Malaysian. Jadi setiap tahun ketika bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia, iaitu di antara bulan Ogos dan bulan September, kita akan memperagakan kempen Proudly Malaysian ini, di mana kita akan memberi platform kepada produk-produk Malaysia yang mempunyai potensi untuk berkembang ke arena antarabangsa.